Jemput paksa siapapun buat ketemu saya? Bisa. Siapapun? Ya. Berapa yang harus saya bayar? Mahal, Cedo. Iya, saya tahu, Cesi. Tapi mahalnya itu berapa? Nggak tahu. Deal. Siapa orang yang harus saya bikin patah tangannya? Orang yang namanya Dik-Dik, 2 hari yang lalu Kang Odeng bikin patah tangannya. Sekarang, bawa ke saya. Orang yang nyuruh Kang Odang bikin patah tangan Dik-Dik. Jangan menolak, kita sudah deal. Padahal ya, setahu saya yang banyak dicari itu daging sapi atau daging ayam. Tapi ini kenapa harga jengkol jadi ikut mahal? Udah Cek, nggak usah dipikirin. Pance Edo yang bilang lebaran mau masak jengkol. Sekarang Cek Edo juga yang bilang, nggak usah dipikirin. Iya. Tapi kalau mahal mah enggak. Ya udah tuh. Kita harus nunggu. Siap. Memangnya tahun kemarin mau lebaran jengkol harganya berapa? Tadi katanya nggak usah dipikirin. Penasaran. Lupa. Ini kapan beresnya? Lebaran 3 hari lagi. Hari ini juga beres semua. Padahal kalau beli di toko, Cesi nggak usah repot-repot. Repot-repot bikin kue itu salah satu seni menjelang lebaran, Cek Edo. Selain itu kan Cek Edo juga jadi ada kerjaan tambahan. Ada pemasukan tambahan. Kalau besok masih mau bikin kue, saya mah hayu aja.